Kamu mama lagi sakit juga ngekewek ayam, weh. Badan kamu tambah panas begini. Sebentar, kamu ke warung dulu. Jangan, ah. Gak usah beli obat lah. Saya mah gak suka minum obat. Siapa yang mau beli obat? GR kamu mah. Ah, ke warung mau ngambil payung, ketinggalan. Jangan atuh, ah. Pijitin lagi lah. Bentar. Kathy, pokoknya kalau ada apa-apa, kamu jangan minta warisan ya. Jangan nyosor. Iya, gitu. Ya, Ma. Ini mah mungkin kamu sakit-sakitan kayak gini, teh. Karena kamu jarang sedekah. Sok, udah cobaan sedekah. Siapa tahu itu bisa jadi obat buat penyakit kamu. Tapi kumaha tuh, ah. Saya gak punya duit. Atau pinjam. Pinjam? Iya. Nih. Sok, sedekah kun. Ah, uang segini mah kegedean kalau buat sedekah. Kira-kira itu petugas DKM ada kembalian nggak? Emangnya petugas DKM itu supir angkot? Pakai kembalian segala. Sedekah mah kudu ikhlas. Jangan hitung-hitungan. Ah, sini ah. Iya mah. Dah, aman. Nah, tuh beliin obat. Kapan uangnya udah dimasukin? Imun tadi itu bilangnya. Tuh, amalah. Ayah, saya sih dicongkel lagi. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semoga amal jariah Bapak teh diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Kang Fala, orasinya yang menarik biar orang tertarik untuk nyumbang. Ah, coba sini sama saya. Sok, kamu contohin, Cik. Bapak-bapak, ibu-ibu, mendekatlah, mendekat. Yang jauh mendekat, yang udah dekat makin dekat. Yo yo yo, siapa yang mau nyumbang? 25.000 per orang. Kalau pakai beras 2,5 kilo. Yo yo yo, merapat merapat, yang jauh merapat. Yola yola yola. Sop sop sop. Kamu mah kan begitu, itu mah kayak jualan baju. Kalau infak sedekah itu seridonya nggak boleh dipatok seperti itu. Ah, kalau seridonya mah Kang, lama kekumpulnya, nggak cepet. Tapi udah nggak boleh dipatok begitu mah tuh. Namanya juga sedekah jariah. Nah, ada orang. Ya deh, aduh, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga Allah balas. Mas, nyumbang dong, tuh anak kecil aja nyumbang. Ayo. Deh, senyum-senyum lagi, nyumbang, bukannya senyum. Ayo. Apa sih? Wah, ngajakin berantem, mau buka baju, ha? Bun, astaga. Apa sih? Oh, ada tulisannya. Senyum itu sedekah. Saya juga tahu senyum itu sedekah. Tapi ini musola nggak akan kebangun kalau cuma di senyumin doang. Kalau mau senyum tuh di pinggir jalan biar disangkain orang gila. Astagfirullah, sebut. Gak boleh gitu. Aduh, maaf mas. Kalau gitu mendingan bantuin kita orasi aja. Yuk, ayo, silakan. Ayo. Bun? Aduh, Kang. Saya curiga sebenarnya nih orang bisa ngomong apa enggak sih? Alah. Aduh, secara integritas ini kambing belum ngelahirin juga. Carobek, cobek, cobek. Cobek, cobek, batu. Carowet, batu, cowet, batu. Aduh, istirahat dulu, ah. Batu asli Cilembu itu, mah. Ah, kamu mah kayak ke ubi aja. Gimana kambingnya, Kang Tis? Udah bisa disuruh apa aja? Iya, kasihan ini. Belum ngelahirin juga nih. Tapi secara pasok Tommy itu, kambingnya kambing keturunan, Mang. Keturunan apa? Keturunan kambing lagi. Sedekah, Pak. Sedekah, Pak. Ya. Sedekah. Saridona, Pak. Saridona. Ada sari buah? Kamu malah mempermainkan pengemis. Harusnya kamu tepeka, tuh, Tis. Tis, ingat. Di dalam sebagian harta kita itu, ada harta orang lain. Cepat kasih. Kamu nggak peka banget. Saya teh belum makan dari kelas 4 SD, Pak.
cepat, ya. Pak. Jangan lama-lama, Pak. Ya, sebentar, sebentar. Itu uang merah juga nggak apa-apa, Pak. Atau yang biru. Aduh, sudah ngemis. Maksa lagi. Gimana kamu itu? Ini, Kang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah bagi keluarga Kang. Amin, amin. Bapak juga mudah-mudahan diringankan dalam hidupnya, ya. Ah, berat saya bawa batu, mah. Aduh, aduh. Aduh, maaf ya. Nggak ada receh. Ah, Pak. Uang besar juga nggak apa-apa. Di sini ada kembaliannya. Eh, Indonesia itu tidak akan jatuh oleh ratusan pengemis. Tapi Indonesia itu akan jatuh oleh 10 koruptor. Untuk itu saya sarankan kepada para koruptor, jangan lebih dari 9 orang. Neng Popon, itu kakaren. Isinya pasti ranginang, ya? Eh, kata siapa ini isinya ranginang, Kak Ngebet? Tuh, lihat. Enak, ya? Aduh. Tapi ini teh bingkisan buat Aji nih, bukan buat Kang Ubed. Aduh, ada Neng Imas. Assalamualaikum, Kang Ubed. Waalaikumsalam. Tumben, atuh Kang Ubed di sini. Gak makan di tempat biasa. Ini kebetulan ada orderan dari Neng Popon. Neng Imas mau kemana atuh nih buru-buru? Imas mah lagi mau ngejar waktu sholat. Sholat? Kan waktu sholat zuhurnya juga masih lama. Zuhur mah emang masih lama, Kang. Tapi Imas mau bersedekah, mau sholat duha. Hah? Kok sedekah dengan sholat duha? Sedekah itu luas, Kang. Nggak harus dari uang ataupun barang aja. Nah, sekarang itu Imas lagi sholat duha. Itu sama aja mensedekahkan, menggerakkan persendian Imas, dan menggerakkan antu tubuh Imas. Subhanallah sekali, Neng Imas. Duh, terima kasih sekali ya. Udah ngasih tahu Kang Ubed. Sama-sama, Kang Ubed. Hayu atuh, mau sekalian ikut bersedekah? Sini dulu atuh. Neng Imasnya sebentar. Apa itu, Kang Ubed? Centil, dosa tahu, Kang. Ih, nggak bakalan jadi dosa. Justru senyum Kang Ubed ini sedekah. Ya udah tuh, Imas mah lagi ngejar waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Popon, senyum saya teh kurang apa? Kurang ganteng. Saya bawain makanan buat buka puasa nanti dan semoga Akang cepet sembuh. Amin. Amin. Aduh, kalau saya lihat teh, Akang makin menggigil ya. Gini Kang, kata Kang Fala, kalau penyakit kita mau cepet sembuh, kita harus sedekah. Karena sedekah itu tolak bala, terus menjauhkan dari mati mendadak. Udah gitu, bikin kita panjang umur. Iya. Kemarin juga Ajimri ngarani begitu. Tapi mau sedekah gimana, Kang? Saya kan nganggur. Istri saya juga udah nggak kerja lagi, jadi TKW di Arab. Itu sempeti, Kang. Gak pernah juara lagi chicken dance. Duit dari mana tuh saya, Kang? Iya juga sih, ya. Aduh. Ini aja, TV-nya disedekahin. Atuh Kang, warga kampung kita teh udah punya TV semua. Kebetulan Kang, Kang Fala kemarin TV-nya kesambar geledek, kasih aja ke Kang Fala. Jadi, Akang teh kesini cuma mau ngambil TV saya. Ambil. Ambil! Ambil!
sekalian sama penyakit saya, Ta. Ah, nggak mau ah kalau penyakitnya. Kemarin teman saya menggigil, terus mati mendadak. Assalamualaikum. Nah, coba Ibu sekarang jalannya kayak gimana yang kemarin? Kedap, Kang. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ya, jangan dicantik-cantikin kayak gitu. Atau udah nggak cantik, Ibu, Teh. Please, ya, sama gitu. Jalannya kayak kemarin, dipincang-pincangin. Waduh, Kang, ya. Ibu mah tidak konsisten. Kenapa, A, nggak dititipin ke laundry syariah saja? Emang ada? Ada. Jadi laundry syariah itu pakaian laki-laki sama perempuan itu dipisah. Nanti disatukannya lagi, nunggu hilal dan sidang isbat. Itu pun kalau kedua pihaknya setuju. Ah.